setiap hari stereotyping. Kerja wanita adalah di dapur. Panggilan untuk isteri adalah orang rumah. Siapa orang rumah. Jadi ini semua kalau saban hari, saban minggu, saban bulan, saban tahun dikatakan kepada wanita, sudah tentulah dia akan terkesan. Jadi inilah perkara yang kita kena ubah. Saya suka melihat peranan wanita adalah dia melengkapkan peranan wanita, peranan lelaki, bukan bersaing dengan lelaki. Jadi ini yang sering disalahfaham oleh mungkin kaum lelaki ataupun mungkin kaum wanita yang tak bersetuju untuk melihat wanita lebih ke hadapan, main peranan yang penting di dalam pembangunan negara, walaupun ialah sekarang ni memang mengurus keluarga, tapi mereka juga mampu untuk membangunkan negara, sama-sama berganding bahu dengan kaum lelaki untuk menyumbang kepada kemajuan negara. Jadi ini yang perlu diubah. Kalau dalam Islam sendiri pun, kalau kita lihat dalam surah At-Taubah atau silap ayat 71 mengatakan lelaki dan perempuan adalah penolong antara satu sama lain, bukan untuk mengambil atau merampas peranan orang lelaki. Jadi ini yang saya lihat perlu difahami, dan sudah tentu kalau kita nak lihat polisi yang mesra wanita, sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita. Sebab mereka lebih memahami apa keperluan wanita. Jadi itu yang kita lihat, peranan wanita di dalam politik sangat penting. Kerana di situlah berlakunya pembuatan keputusan yang penting, undang-undang dan juga dasar-dasar yang akan memacu negara ini kepada tahap yang lebih tinggi. Dan saya nampak kalau kita tidak benar-benar meletakkan usaha ini dengan lebih serius, kita akan menjadi beginilah. Dia akan turun, indeks akan naik, kemudian dia akan turun dan naik macam yo-yo. Kalau saya lihat peranan, kalau kokus wanita contohnya, mungkin mereka boleh berperanan di situ untuk mengenengahkan usul-usul, ya, resolusi-resolusi di dalam parlimen berkaitan dengan wanita yang lebih keraplah. Tapi kalau kita lihat perbahasan dalam parlimen pun kadang-kadang juga sangat seksis, ya, menggunakan wanita sebagai bahan jenaka. Jadi ini juga saya nampak perlu ada pendidikan ataupun kesedaran kalangan pemimpin peringkat tertinggi itu, saya nampaklah kalau di parlimen tu, di Dewan Rakyat, dan juga di bawahlah, supaya tidak lagi berlaku kalau sekarang ni kita lihat bukan saja indeks ekonomi kalangan wanita tu turun, keganasan terhadap wanita juga sudah meningkat, kes-kes keganasan terhadap wanita, sedangkan mereka ni adalah orang yang mengurus rumah tangga, membuat pelbagai kerja tanpa dibayar.